Contohnya tiba saatnya akan kami perkenalkan wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan pada kesempatan malam hari ini. Wasit pertama kami percayakan pada Bapak Bejo, wasit nasional. Dan wasit kedua kami percayakan pada Bapak Widodo, wasit nasional. Dan tim yang akan berlaga pada kesempatan malam hari ini, tim yang berada di sebelah selatan, tim yang menggunakan jersey kebanggaan mereka berwarna violet kombinasi warna putih di dada mereka. Tim yang bermarkaskan di Sorasan, Sintu Martani Ngemplak Sleman. Kita sambut Askaria. Dan sebagai mitra tandingnya, tim yang berada di sebelah utara, tim yang menggunakan jersey kebanggaan mereka berwarna putih kombinasi warna hitam di dada mereka. Tim yang bermarkaskan di kampus UII Yogyakarta. Kita sambut Yunisi. Dan dari segenap panitia kami ucapkan selamat bertanding. Salam verbal, berjabat tangan, boleh berpelukan, dipersilakan. Warming up season kedua, warming up spike, dipersilakan kepada kedua. Dan kali ini dari Yunisi ada Nisa, pemain muda berusia 17 tahun yang baru saja bergabung masuk Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Seorang Nisa berasal dari klub Persija 78. Ada Milda, kita lihat nomor punggung 7 dari Yunisi. Kemudian disusul nomor punggung 13, Anindya. Bersiap di sana ada nomor punggung 3, saudari Salsa. Salsa konsentrasi pantul-pantulkan bola, siapa yang dituju di sana? Angkat tinggi-tinggi bola Nisa, weak spike, berhasil kita saksikan. Serangan pertama yang dibangun oleh anak-anak dari tim Yunisi. Pecah telur di set yang pertama, 1-0. Bersiap di sana ada Nisa, selaku sang setternya dari tim Yunisi. Akan melakukan serve lepaskan, angka terisit kurang sempurna dari sang libero. Di sana Alman menyilang, masih ada defense dari anak-anak tim Yunisi keras. Namun kali ini tidak dapat menyeberangkan bola. Hantaman yang dilakukan oleh nomor punggung 6, saudari Afifah. Posisinya manis tengah ada Klaten. Sang setternya tim Askana Junior lepaskan dia, hawa risetnya kurang baik. Ada overspike menyilang di sana dilakukan. Angkat bola Alma penyelamatan, namun sayang kita saksikan penyelamatan yang gagal dilakukan oleh Alma sehingga menambahkan satu angka untuk tim Yunisi, 2-1. Bersiap di sana ada Melda, selaku kapten dari tim Yunisi, lepaskan sudah, angkat sang liverisipnya baik. Ada serangan pucuk harum, masih bisa diselamatkan, kita saksikan. Angkat Salsa, angkat siapa dia di sana? Penyelamatan jatuh bangun kali ini dilakukan oleh sang libero dia Hawa. Dua melawan sama. Bersiap di sana ada Isti, lepaskan angkat dia baik risetnya. Di sana serangan penempatan bola, angkat Alma kepada Isti. Di sana ada siapa? Ada Melda. Melda dari belakang, berhasil kita saksikan defense kurang sempurna dilakukan oleh sang setter dari tim Askaria Junior. 3-2. Bersiap ada Novia Fitri, lepaskan tipis sekali datangnya bola. Apa yang terjadi kita saksikan. Di sana ada Anindya yang kurang siap menerima bola muntahan dari anak-anak tim Askaria. 3-1. Kali ini di sana ada Alma, pantul-pantulkan bola, siapa yang dicari Alma? Ya, net yang dicari. Sehingga mengubah dudukan sementara 4-3.
naik apa? Persiapan Afifah, konsentrasi dia. Lakukan serve namun apa daya. Kali ini sang center dari tim Unisi terlalu terburu-buru dalam melakukan rotasi. 4 melawan sama. Persiap ada Noviana, kaptennya dari tim Askaria. Lepaskan sudah penempatan yang cerdas kali ini dilakukan oleh setter dari tim Unisi. 5 melawan 4. Kali ini di sana ada Anindya. Lepaskan Anindya. Angkat tinggi-tinggi bola Diva. Ada Salsa penempatan. Nah, maksudnya sudah baik. Namun tidak bisa masuk ke arena pertandingan. Sehingga poin bertambah untuk tim Unisi. 6 melawan 4. Masih bersama Afifah, lepaskan, angkat Alma, angkat Diva, ada open spike menyerang, masih ada dia Hawa di sana, serangan masih bisa diselamatkan juga, ada Salsa penempatan. Cerdas kali ini Salsa melakukan penempatan bola di ruang yang kosong. 5 melawan 6. Bersiap di sana ada Vina. Akan melakukan server, lepaskan. Rempet dari tangan seorang Dia Hawa kali ini. Passing goib dilakukan oleh Dia Hawa. Dan mampu menyamakan kedudukan. 6 melawan sama, kita saksikan. Angka Dia Hawa risetnya kurang sempurna. Ada Melda di sana keras. Masih ada defense dari Alma. Serangan balik. Salsa masih ada dia. Apa yang terjadi kita saksikan. Melda sempurna kali ini. Open strike menyilang yang dibangun oleh saudari Melda. 7 melawan 6. Bersiap ada Cahya. Konsentrasi dia di sana, lepaskan. Angkat Alma kepada Diva. Diva kepada Salsa. Berhasil kita saksikan hantaman yang dilakukan oleh saudari Salsa. Tentunya mampu menyamakan kedudukan sementara 7 melawan sama. Bumper topnya udah turun semua dari Yogyakarta. Bersiap. Ada Salsa di sana, lepaskan Salsa. Pengamatan kurang sempurna kali ini dilakukan oleh sang liberonya dari tim Unisi. Dan berbalik unggul kali ini 8 melawan 7. Bersiap ada Salsa di sana, siapa yang dituju Salsa? Apa yang terjadi kita saksikan. Barisan pertahanan dari tim Unisi dua kali melakukan reset yang gagal. 9 melawan 7. Bersiap Salsa. Kali ini masih berhati-hati tidak melakukan jumping. Lepaskan. Namun keluar kali ini. Serven yang ketiga kalinya dari seorang Salsa. 8 melawan 9. Bersiap di sana ada sang setter yang dari tim Unisi. Ada Latifah Nisa. Nisa. Konsentrasi Nisa, lepaskan. Baik sekali servernya. Angkat Dita, angkat Deva. Ada Alma menyilang. Berhasil saudara-saudara. Hantaman menyilang yang dilakukan oleh saudari Alma. 10 melawan 8. Leading 2 angka sementara tim Askaria Junior. Bersiap ada sang setternya dari tim Askarnya Junior, lepaskan. Angkat dia Hawa, risetnya cukup baik di sana. Melda keras. Berhasil kita saksikan di sana ada Dita selaku libero gagal melakukan defense dengan sempurna. 9 melawan 10. Bersiap ada Melda, kaptennya dari tim Unisi, lepaskan Melda. Baik sekali servernya, angkat tinggi-tinggi bola Alma. Apa yang terjadi kita saksikan. Terjadi miskomunikasi antara Alma dan Dita. Sehingga mampu menyamakan kedudukan sementara 10 melawan sama. Bersiap ada Melda, lepaskan. Angkat Salsa, baik risetnya. Penempatan dilakukan oleh Deva. Angkat Nisa, ada siapa di sana? Masih ada defense. Namun apa daya,
Di sana barisan pertahanan dari tim Askarya Junior gagal menjemput bola dengan baik dan berbalik unggul kali ini 11 melawan 10. Saling berbalik unggul di set yang pertama kita saksikan. Namun Melda kali ini terlalu terburu-buru dalam melakukan guys. Habis ini kita pertandingan 11 melawan sama. Nanti bumper top turun semua. Bersiap ada Isti. Isti pantul-pantulkan bola, lepaskan Isti. Tipis sekali datangnya bola, angkat Nisa, dia di sana. Open spek yang berhasil kali ini dilakukan oleh nomor 26, siapa lagi kalau bukan Afifa. 12 melawan 11. Bersiap di sana ada quickernya dari tim Unisi, Novia Fitri. Konsentrasi Novia. Keluar kali ini serven yang sama oleh Novia Fitri. 12 melawan sama. Klaten Manis Renggo. Bersiap ada Alma. Konsentrasi dia pantul-pantulkan bola. Alma lepaskan. Angkat dia. Angkat Nisa. Variasi serangan. Berhasil saudara-saudara. Quick spek yang dilakukan oleh nomor punggung 2. Siapa lagi kalau bukan Cahya. 13 melawan 12. Bersiap ada Afifah. Konsentrasi dia di sana, Deva angkat tinggi-tinggi bola, penyelamatan di sana, penempatan dari seorang Nisa, angkat bola tinggi-tinggi, salsa keras. Namun dinyatakan merasuk kali ini, hantaman yang dilakukan oleh saudari Salsa. 14 melawan 12. Masih bersama Afifa, serven yang kedua kalinya lepaskan, angkat tinggi-tinggi bola. Di sini jarang apa yang terjadi kemarin malam hujan, risik kurang sempurna dari seorang Noviana sehingga cukup merepotkan sang setternya dari tim Askarya untuk menjemput bola. 15 melawan 12. Yang putra habis masih ini sama Afifa, lepaskan dia di sana. Paling setengah 11 lah atau enggak jam 11. Serangan dari Salsa masih ada, dia hawa di sana. Serangan balik penempatan. Namun kita saksikan penempatan yang gagal dilakukan oleh Anindya sehingga angka gratis didapatkan oleh tim Askarya Junior. 13 melawan 15. Bersiap ada Noviana, lepaskan berikan kepada dia, umpan antar provinsi di sana tidak jadi dilakukan spike. Apa yang terjadi kali ini, free ball didapatkan oleh tim Unisi, serangan demi serangan, quick spike yang gagal kita saksikan. Sehingga menambahkan satu angka untuk tim Askarya Junior, 14 melawan 15. Dan tentunya technical timeout diminta oleh official dari tim Unisi. Bersiap ada siapa di sana, ada Noviana ternyata akan melakukan server, lepaskan Noviana, angkat tinggi-tinggi bola, sang setter quick spek penempatan. Namun abad daya, terlalu maju kali ini posisi dari Noviana. Oke Mas Rudi. 16 melawan 14. Bersiap di sana, risetnya dari Noviana baik, angkat Salsa. Namun kembali meracuk kali ini, hantaman yang dilakukan oleh seorang Salsa semakin menjauh kali ini, sementara 17 melawan 14. Bersiap pada Anindya. Anindya konsentrasi dia lepaskan sudah. Angkat tinggi-tinggi bola kali ini. Open spek menyilang dibangun. Umpan antar provinsi dari Belda. Berhasil kita saksikan. Kendati dapat dibentuk kali ini tim dari Unisi. Leading 4 angka sementara. Bersiap Anindya lepaskan baik servisnya. Angkat tinggi bola Salsa. Berhasil kita saksikan. Spek ambil atas yang diangkat oleh Salsa. 15 melawan 18. Bersiap ada nomor punggung 9, seorang Vina, lepaskan angkat dia baik risetnya. Apa yang terjadi kita saksikan. Open spek yang cukup merepotkan dari seorang Melda. Tentunya mampu menambahkan satu angka. 19 melawan 15. Masih kurang tahu. Bersiap di sana ada Cahya.
Lakukan sudah Cahya, baik servernya. Angkat Isti kepada Deva. Isti berhasil kita saksikan, masih bisa ditipen dengan sempurna. Serangan balik dari 3 meter. Angkat tinggi-tinggi bola, kita saksikan di sana. Serangan kembali dilakukan oleh anak-anak dari tim Unisi. Berhasil kita saksikan. Quick spike yang dibangun oleh Novia Fitri cukup merepotkan barisan pertahanan anak-anak Askarya Junior. Kembali masih bersama Cahya, lepaskan Dita. Resit kurang sempurna kali ini dilakukan oleh sang libero Dita. Dan pergantian pemain kali ini Deva ditarik keluar, dimasukkan nomor punggung 1 Novi. Bersiap masih bersama Cahya, lepaskan sudah, angkat tinggi Alma kepada siapa di sana? Di sana Isti masih bisa diselamatkan, namun tidak terkejar kali ini. Penyelamatan yang dilakukan oleh nomor punggung 13 Anindya. 16 melawan 21. Bersiap ada Salma, mencari ruang kosong tentunya Salma, siapa yang dituju? Merajuk kali ini, percobaan servis yang dilakukan oleh Salsa dan 22 melawan 16. Bersiap ada sang setternya dari tim Unisi, seorang Nisa, lepaskan sudah, angkat Devi, siapa dituju di sana? Open spike keras, namun dapat dibendung, kita saksikan open spike keras yang dibangun oleh Alma. Di sana ada benteng kokoh tinggi menjulang, siapa lagi kalau bukan Novia Fitri. Dan berbahaya, lampu kuning menyala kali ini. 23 melawan 16. Masih bersama Nisa, lepaskan. Angkat siapa yang dituju di sana, Alma. Masih ada libero dia di sana. Umpan kepada Melda. Masuk saudara-saudara, open spike menyilang yang dibangun oleh seorang Melda dan lampu merah menyala. 24 lawan 16. Bersiap bersama Anissa, lepaskan, angkat resit kurang sempurna dari siapa di sana? Masih ada penyelamatan, angkat dia kepada siapa di sana? Serangan quick spike yang berhasil tentunya mampu menyudahi set yang pertama dalam kedudukan 25 melawan 16 untuk kemenangan tim Unis. Dan dia enggak ready. Kelaten untuk masih kedua tim libero boleh masuk kali. Bola pertama kembali masih untuk Unisi. Bersiap setter dari Unisi ada Anisha. Konsentrasi Anisha, lepaskan. Baik, tapi sayang tidak ada yang menjemput tadi riset yang dilakukan oleh Dita. Sayang sekali tidak ada pergerakan dari anak-anak Askarya. Kembali Nisa. Konsentrasi, lepaskan baik. Dita kembali. Isti keras. Masih ada Wawa di sana. Riset cukup sempurna Melda kali ini. Bola flashing. Angkat kembali siapa yang tuju? Keras, masih. Sayang sekali tidak bisa diselamatkan oleh anak-anak dari Unisi. Spike keras dari seorang Alma tadi berubah angka menjadi satu sama. Ada Deva, setternya dari Askarya. Konsentrasi Deva, lepaskan baik servisnya. Afifah angkat bola di sana. Afifah kembali menyerang, tapi sayang percobaan open spike dari seorang Afifah tadi keluar, menambah satu angka tentunya untuk Askarya. 2 melawan 1. Masih bersiap sang setter dari Askarya, ada Deva. Konsentrasi Deva, lepaskan. Kontrol cukup sempurna dari Wawa kali ini. Libero cantik dari Unisi, berangkat dari klub Kanevo. Seorang Wawa. Bersiap kembali bombernya dari Unisi, ada Melda kali ini.
Konsentrasi Milda, lepaskan back servisnya Dita, angkat kembali Isti menyilang. Wah, berhasil kali ini. Back speak menyilang dari seorang Isti tadi, tidak mampu di defend oleh Afifah. Sudah berhasil menambahkan satu angka, tentunya 3-2. Isti nomor punggung 11. Konsentrasi Isti, anak remaja dari Kabupaten Klaten, kan dilepaskan. Bahwa kurang sempurna penyelamatan, kan di back attack. Melda, masih ada Isti, Dita kembali. Oh, tapi sayang, Noviana sang kapten dari Askaria merajuk. Open spike yang dibangun seorang Noviana. Ada Noviana, wikernya dari Yunisi lepaskan, Dita kembali. Angkat dia di sana, siapa yang dituju? Masih bisa ditahan, kembali dia. Angkat kembali, penempatan saja Afifah. Anissa kembali, ada Afifah kembali. Oh, berhasil. Penyelamatan kali ini cukup sempurna Dita. Lambungkan serangan balik Melda kali quick spin. Berhasil kali ini pemain muda dari Yunisi. Ada seorang Anindya kali ini berhasil menekan satu angka. Main yang baru dibawa kali ini di putaran 8 besar oleh Coach Daddy. Anindya, pemain muda, calon mahasiswi Universitas Islam Indonesia. Penyelamatan cukup sempurna Melda. Angka Anissa kembali. Penempatan kembali, angkat Novia Fitri kali ini, keras lah. Masih ada penyelamatan Dita di sana, flashing bola saja ke belakang, kembali Novia lepaskan kali ini open spike. Wah, defense cukup sempurna, kembali siapa yang dituju, lambungkan, kembali Melda, Nisa kali ini, oh back spike Afifah, kembali riset cukup sempurna, penyelamatan. Komentar rotore kandias remuk. Bersiap kembali kali ini Novia Fitri, angkat kembali penyelamatan kali ini. Ah, foul kali Anindya. Bersiap nomor punggung 2 ada Alma. Konsentrasi Alma, siapakah yang akan dituju? Alma lepaskan tipis datangnya, bahwa kurang sempurna. Kembali kali ini Amelda lunak saja kembali. Mas Adi ada Afifah. Wah, sayang sekali gagal Anindya menyeberangkan bola, sehingga angka bertambah untuk Askaria. 5 sama kali ini. Berhasil mengimbangi di awal-awal set yang kedua anak-anak remajanya dari Askaria. Kembali lepaskan sudah, riset cukup sempurna Melda kali ini. Flashing bola saja Cahya, kembali angkat sang setter, keras kali ini dan berhasil. Nomor punggung 3 tadi serang Salsa menorehkan satu angka melalui open spike cukup keras, tidak terkawal kali ini Salsa dari Askaria. 6-5 berbalik unggul. Kembali Alma, konsentrasi baik servisnya. Melda riset cukup sempurna, Afifah keras, berhasil kendati bola sempat mampir di net tadi, tapi masih mampu menyeberang sehingga kembali 6-0. Afifah, opposite-nya dari Yunisi, lepaskan, tapi sayang, terlalu terburu-buru, kurang konsentrasi kali ini. Seorang Afifah menambah satu angka tentunya untuk Askaria. Bersiap nomor punggung 7 dari Askaria, ada Noviana, sang kapten dari Askaria. Novi lepaskan, riset cukup sempurna. Awak kali ini penempatan saja, penyelamatan cukup cantik kali ini. Angkat Noviana, kembali serangan balik dari Yunisi. Open spike keras dan berhasil seorang Cahya. Berhasil kan Cahya menurunkan satu angka melalui open spike-nya cukup keras kali ini. Kembali lagi berhasil menyamakan kedudukan. Cahya ambil bola kali ini, Dita disambar saja.
Kali Novia berhasil Melda, maksud kami Melda Eningrum, bombernya dari Baja 78 bergabung di Universitas Islam Indonesia kali ini. Oh, masukannya tepat di atas garis. Pengamatan kurang cermat dari seorang Dita, liberonya dari Askaria. Kembali konsentrasi Cahya dalam kedudukan 9 melawan 7. Leading 2 angka, Cahya lepaskan. Dita kembali. Angka dia penyelamatan. Apakah berhasil Nisa penempatan? Dita kembali. Angka dia di sana, Noviana. Kembali ada Cahya, Nisa, dan Quickback. Nindya gagal kali ini. Kurang terukur umpan yang dilakukan seorang Nisa tadi. Tidak mampu disambar oleh Anindya. Pemain, salah satu pemain juniornya dari Junisi. Konsentrasi nomor 9 Vina. Lepaskan sudah Vina. Wah, kali ini kurang sempurna. Melakukan reset. Sehingga angka bertambah untuk Askaria. Bersiap kembali. Ada Vina. Percobaan servis yang kedua. Lepaskan Vina. Dia hawa penyelamatan. Dan open spike keras. Berhasil, masih bisa diredam. Angkat kembali. Oh, angkat pula tinggi-tinggi. Ada dia hawa. Santai saja dia di sana dari belakang. Afifa keras. Steven cukup sempurna. Angkat kembali Afifa. Ada Nisa. Kembali lagi. Nomor 12 kembali. Open spike. Masih ada dia hawa. Anissa kali ini meledak. Kembali penyelamatan cukup sempurna. Apa yang terjadi? Masih ada Anissa. Eksekusi dari seorang Melda Ainingrum di set yang kedua kali ini menambahkan satu angka untuk Yunisi. Semakin seru saja pertandingan di pertengahan set yang kedua kali ini. Mulai tegang di sana. Coach dari Askaria, Bapak Purwanto, kita lihat angkat sang setter Isti keras. Berhasil kali seorang Isti, pemain muda asal Prambanan Kabupaten Klaten. Anak dari Gustav Huri kali ini. Bersiap kembali nomor punggung 3 dari Askaria ada Salsa. Bombernya muda dari Askaria. Salsa lepaskan. Baik servisnya. Melda kali gagal melakukan reset. Sehingga angka bertambah kembali untuk Askaria. Berbalik unggul, saudara. 11 melawan 10. Termotivasi kali ini. Remaja-remaja di Askaria menghadapi pemain-pemain berkelas dari Yunisi. Kembali Nisa penyelamatan, ada dia hawa. Angkat Melda ke belakang. Kembali Noviana. Oh, keras kali ini. Masih ada Cahya. Angkat Nisa. Melda. Wah, masih bisakah? Akhirnya tidak mampu dikejar oleh seorang Isti tadi. Penyelamatan bola dari anak-anak Askaria. Menambah satu angka, 11 sama. Semakin seru kita lihat di pertengahan set yang kedua kali ini. Set tercantik dari Kota Bantul di sana ada Nisa. Konsentrasi Nisa bagus melihat kali ini Nisa. Lepaskan sudah. Angkat kembali libero di sana. Keras tapi sayang masih bisa diredam. Melda. Oh. Maksud kami Noviana Fitri. Setnya meletri kali ini. Di set yang kedua. Sayang sekali justru menambahkan angka untuk Askaria. Berbalik unggul 12 melawan 11. Bersiap pada Deva. Sang setter lepaskan. Angkat Cahya kali Melda. Keluar kembali. Kurang tinggi umpan yang dilakukan serang Nisa tadi. Sehingga open spike-nya dari Melda memanjang keluar. Leading 2 angka 13 melawan 11. Kembali sang setter nomor 12 ada Deva. Konsentrasi Deva lepaskan. Dia hawa cukup sempurna. Quickback dan kembali Noviana Putri gagal. Keluar tadi spike yang dilakukan oleh Noviana Fitri. Dan time out. Konsentrasi masih ada Deva lepaskan. Cahya angkat Nisa kali ini keras. Afifah berhasil kali ini. Adakan kurang sempurna yang dilakukan oleh anak-anak Askaria. Menambahkan satu angka tentunya untuk Yunisi Yogyakarta.
Milda bersiap. Konsentrasi Milda, lepaskan sudah. Ada Diva kali ini. Keras. Masih ada Nisa. Angkat Afifa. Oh, back attack. Kurang keras kali ini pressing bola yang dilakukan seorang Melda. Kembali lagi menambah satu angka untuk Askarya. 15 melawan 12, leading 3 angka. Kita lihat pemain muda berusia 16 tahun Isti lepaskan kali ini. Angkat Cahya. Keras dari Cahya, kembali menyilang, tapi sayang keluar. Tipis sekali di sebelah kiri pertahanan dari Askarya, semakin jauh meninggalkan kali ini. Leading 4 angka, 16 melawan 12, kembali Isti. Anak muda kali ini dari Prambanan Kabupaten Klaten lepaskan. Lagi-lagi kurang cermat, kontrol oleh seorang Cahya. Menambahkan, menjaga jarak aman kali ini. Leading 5 angka di set yang kedua. Konsentrasi Isti. Percobaan servis yang ketiga. Konsentrasi. Lepaskan keras dari Isti. Bisa berkembali. Ada Cahya. Tapi sayang, riset kurang sempurna dari anak-anak Yunisi. 18 melawan 12. Leading 6 angka. Tertinggal 6 angka. Hati-hati kali ini Yunisi di set yang kedua. Bersiap kembali percobaan yang keempat. Wah, kali ini Milda pun kurang konsentrasi, sehingga kembali angka bertambah untuk Askarya. 19 melawan 12. Bersiap kembali Isti, konsentrasi percobaan servis yang kelima. Lepaskan dia hawa. Ada Cahya di sana Milda. Penempatan saja. Angkat dia kembali. Open spike. Terganjal, masih ada penyelamatan. Ada Cahya di sana. Viva. Masih full. Gagal kali ini riset yang dilakukan oleh Noviana, sub kapten dari Askarya. Menambahkan satu angka untuk Yunisi. 13 melawan 19, masih tertinggal 6 angka kali ini. Orarene Welis nonton. Bersiap kali ini ada Noviana Fitri. Oh, keluar. Pengamatan cukup sempurna tadi seorang Dita, liberonya Askarya. 20 melawan 13, semakin jauh leading 3 angka. Bersiap pembermuda di sana ada Alma. Konsentrasi Alma, lepaskan kali ini. Ada Melda. Nisa Cahya pressing bola saja. Penyelamatan dia. Masih ada dia hawa. Siapa yang ditiup? Anissa kali ini. Afifa keras. Apa yang terjadi? Oh, meracuk kali ini. Dianggap tidak mampu menyeberangkan si kulit bundar. Backspin yeah, ini antara senior dan senior. 21 melawan 13, kembali konsentrasi ada Alma. Lepaskan kembali Dawa. Angkat Nisa. Milda kali ini angkat tinggi-tinggi bola. Milda di sana ada libero, selamatkan. Angkat dia kembali keras. Masih ada Nisa, penyelamatan Afifa kembali. Bola siapa yang dituju? Kembali angkat dia. Ah, siapa di sana? Keras backspin kali ini. Berhasil Noviana backspin cukup sempurna. Menambahkan satu angka untuk Askarya. 22 melawan 13, semakin menjauh 3 angka lagi. Berhasil mencuri set kali ini di set yang kedua. Apakah dia di sana? Siapa yang dicu? Angkat Afifa. Afifa kembali. Berhasil akhirnya Afifa memutus poin demi poin yang diperoleh oleh Askarya. Kembali lagi Afifa, lepaskan Dita kembali. Angkat di sana keras, masih ada Milda, ada Nisa. Milda beketek keras kali ini. Wow, penyelamatan Dita cukup sempurna. Novi anak keras, masih ada Milda. Angkat Nisa kali saya. Cukup cerdik kali ini. Melihat blok-blok tadi sudah naik. Penempatan yang dilakukan saran saya cukup sempurna. Tidak terkejar kali ini penempatan dari seorang Cahya. Bersiap kembali opposite-nya dari Yunisi Afifa. Tapi sayang keluar dan 23 melawan 15. 8 angka leading kali ini. 15.
Pimpin 8 angka, sang Kapten Noviana lepaskan sudah. Dia hawa cukup sempurna, penyelamatan cahaya. Angkat kembali masih, miskomunikasi dia hawa dengan Afifah kali ini. Dan match point melawan 15. Apakah berhasil menyudahi perlawanan Junisi di set yang kedua? Masih bersiap, Noviana, sang Kaptennya Askaria. Dia hawa, angkat di sana, Afifah V ketek keras. Masih ada Noviana kembali, angkat Diva, penempatan Salma, angkat kembali Noviana dari belakang Melda. Wah, defense cukup sempurna dari Askaria, kali ini serangan balik. Masih ada Nisa, angkat bola, Cahaya berhasil akhirnya melakukan open spike dengan keras dari seorang Cahaya tadi. Menambah satu angka tentunya untuk Junisi Yogyakarta. Masih tertinggal 8 angka. Apakah mampu mengejar? Cahaya kembali di tali biru cantik di sana. Kembali Alma, masih ada dia hawa. Anissa kali ini kembali meda keras. Wah, penyelamatan cukup sempurna. Kembali di sana keras. Berhasil kali ini serang Salsa mengakhiri perlawanan Junisi. Berhasil mencuri set yang kedua kali anak-anak remaja di Askaria Junior. Dan skor set pun berubah menjadi satu sama. Penampilan di set yang kedua tadi dari tim Askaria Junior mampu mencuri satu skor set sementara, sehingga skor set berubah menjadi satu sama. Dan dianggap ready kali ini sentuhan bola pertama di set yang ketiga dilakukan oleh seorang Salsa. Konsentrasi dia di sana, siapa ini yang dituju? Kelakon Manis Renggo. Rajuk sini kita kali ada ini Putra. Serven yang jangan oleh seorang Salsa. Satu kosong. Bersiap di sana ada sang setter yang jadi tim Junisi, seorang Nisa. Kebruk-kebruk bola, siapa yang dituju? Nisa. Ya, luar lapangan ternyata yang dituju, sehingga mengubah kedudukan sementara satu melawan sama. Hari ini ada sang setter yang dari tim Askaria Junior. Deva akan melakukan servant. Konsentrasi dia di sana, lepaskan. Tidak sampai kali ini servant yang dibangun oleh saudari Deva. Angka gratis didapatkan oleh tim Junisi, 2 melawan 1. Bersiap ada Novia Fitri, lepaskan sudah, Salsa risetnya kurang baik. Di sana triple didapatkan anak-anak tim Junisi, serangan dari Melda, masih bisa diselamatkan, angka Deva tinggi-tinggi. Ada Alma di sana, penempatan bola, apa yang terjadi Melda? Terhalang, kita saksikan penempatan bola yang dilakukan oleh seorang Melda. Hadangan cukup matang kali ini dilakukan oleh Isti, yang kali ini akan melakukan servant. Isti ambil nafas dia, lepaskan Isti, baik sekali servernya, angkat Nisa. Jatuh bangun kali ini, anak-anak dari tim Junisi gagal melakukan reset dengan baik. 3 melawan 2. Masih bersama Isti, pemain yang melakukan servant. Lepaskan Isti, angkat siapa di sana? Nisa, open spike keras Melda. Berhasil kita saksikan hantaman keras yang dilakukan oleh seorang Melda, mampu menyamakan kedudukan sementara 3 melawan sama. Bersiap ada Melda, keprok-keprok bola, siapa yang dituju? Melda, lepaskan sudah, angkat Salsa, kurang sempurna resetnya. Penyelamatan ada dia hawa, umpan diberikan kepada siapa di sana? Berhasil kita saksikan open spike yang diperagakan oleh Afifah, memperlebar jarak sementara 4 melawan 3.
Kali ini sang kapten yang dari tim Unisi, saudari Melda, lepaskan sudah, angkat kita, diva siapa yang dituju Alma, di sana variasi serangan. Pelan saja dari Afifah, lepaskan sudah, angkat Alma kepada dia. Siapa yang dituju Melda, 3 meter serangan, masih bisa diselamatkan, kita saksikan Alma crashnya sudah dapat. Namun bolanya keluar sehingga angka gratis didapatkan oleh tim Unisi. 5 melawan 3. Bersiap di sana ada Melda. Servant yang kesekian kalinya lepaskan. Angkat salsa baik risetnya. Ada serangan dilakukan. Berhasil kita saksikan. Bendungan kurang sempurna. Dilakukan oleh anak-anak dari tim Unisi. Sehingga poin berpindah 4 melawan 5. Bersiap ada Alma. Lepaskan Alma, siapa yang dituju. Namun apa daya, riset kurang sempurna kali ini dilakukan oleh sang kaptennya dari Unisi, seorang Melda di sana. Dan mampu menyamakan kedudukan sementara 5 sama. Namun kali ini seorang Alma terlalu terburu-buru dalam melakukan servant. 6 melawan 5. Ini Klaten guys, habis ini ada pertandingan putra ya. Afifah lakukan servant sudah nanti dilakukan. Angka tinggi-tinggi bola salsa di sana, penyelamatan Afifah. Serangan dari anak-anak tim Unisi. Berhasil kita saksikan. Hadangan kurang sempurna dilakukan oleh Vina. 7 melawan 5. Bersiap di sana. Masih bersama Afifa, lepaskan siapa yang dituju Dita. Diva berikan kepada Salsa. Namun awalan kurang sempurna kali ini. Sehingga Salsa melakukan open spec yang keluar. Dan technical tepuk tentunya diminta oleh official dari tim Askarya. Askarya Junior, lepaskan sudah. Angkat Dita kepada siapa di sana. Serangan dari Salsa, keras. Masih ada dia Hawa, Nisa angkat bola. Back attack dilakukan kali ini kepada Deva. Serangan balik dari tim Askarya. Namun terlalu lemah kali ini. Hantaman yang dilakukan oleh nomor punggung 7. Siapa lagi kalau bukan Noviana. 9 melawan 5. Semakin menjauh kita saksikan di set yang ketiga kali ini. Lepaskan sudah Afifah. Apa yang terjadi? Salsa open spek keras masih bisa dibendung. Namun apa daya kita saksikan. Seorang Alma dan Noviana melakukan miskomunikasi. Ada pertandingan putra guys. 10 melawan separuh. Turun semua nanti. Bersiap masih bersama Viva. Konsentrasi dia di sana, lepaskan. Namun hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Artinya bolanya keluar. 6 melawan 10. Bersiap ada Noviana, selaku kapten dari tim Askarya Junior, lepaskan. Angkat dia Hawa, baik risetnya. Open spek keras kali ini. Dilakukan oleh nomor punggung 2, siapa lagi kalau bukan Cahya. 11 melawan 6. Anindya nomor punggung 13 lepaskan. Angkat Noviana, berikan kepada Salsa. Di sana ada Nisa, quick spike. Berhasil kita saksikan kombinasi yang sempurna antara Nisa dan seorang Novia Fitri. 12 melawan 6. Leading 6 angka kali ini tim Unisi di set yang ketiga. Bersiap di sana. Ada quickernya tim Unisi, lepaskan. Angkat Noviana, siapa yang dituju? Salsa. Ma. Luar kali ini. Resep kurang sempurna dilakukan oleh nomor punggung 2, saudari Cahya. Ini Klaten Manis Renggo. 7 melawan 12. Dan pastinya bomber top Jogja turun-turun. Bersiap ada Vina, lepaskan. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi-tinggi bola Melda. Ada Deva di sana, dilangsung saja. Umpan kepada Salsa. Berhasil kita saksikan. Hantaman yang dilakukan oleh seorang Salsa. Cukup merepotkan blocking-blocking yang dibangun oleh tim Unisi.
Lepaskan sudah Nisa penempatan bola. Masih ada Deva di sana. Lambungkan kepada Salsa. Cerdas, cerdas kali ini penempatan bola yang dilakukan oleh saudari Salsa. Dan technical timeout tentunya Demi Unisi. Masih bersama siapa di sana? Penempatan bola kali ini dilakukan oleh sang setternya dari tim Unisi. Tentunya mampu menambahkan satu angka, 13 melawan 9. Ini Manis Renggo pelatih di sana. Konsentrasi yang penuh, lakukan serpen lepas dan Cahya berikan kepada siapa di sana. Penempatan bola dia Hawa jatuh bangun. Oke, serangan kali ini dilakukan oleh Salsa, pelan saja. Angkat tinggi-tinggi bola variasi serangan Melda. Masih bisa diselamatkan, kita saksikan berikan kepada Salsa keras. Namun terbendung kali ini hantaman keras yang dilakukan oleh saudari Salsa. 14 melawan 9. Bersiap masih bersama Cahya. Lepaskan Cahya, berikan. Di sana ada Deva kepada Isti keras. Masih bisa di-defend dengan baik. Di sana Melda dengan tangan kirinya. Angkat Deva, berikan kepada Salsa. Masih bisa dibendung. Tinjuan Superman dilakukan. Angkat tinggi-tinggi bola. Cerdas sekali ini. Ya, Ponorogo monggo. 10 melawan 14. Bersiap ada Salsa. Lepaskan angka dia Hawa. Passingnya melerok kali ini. Seorang liberonya dari tim Unisi dia Hawa. 11 melawan 15. Rino ikut 14 APW maksud kami bersiap di sana. Masih bersama Salsa. Lepaskan nanti di semifinal akan hadir juga. Kita saksikan ada kejutan, pokoknya ada pemain yang dari Sukun Badak yang main topnya. Tentunya poin berpindah untuk tim Unisi sementara di 15 melawan 13. Finalnya bisa jadi ada timnas dari Magelang. Bersiap Nisa selaku setternya dari tim Unisi. Lakukan servis. Baik sekali servisnya. Angkat Noviana kurang sempurna. Serangan dari Alma. Masih bisa ditipen dengan sempurna. Penempatan bola dari seorang Nisa kali ini. Mampu menempatkan bola di ruang yang kosong. Sehingga poin bertambah 16 melawan 11. Masih bersama Nisa, kepruk-kepruk bola siapa yang dituju Nisa. Konsentrasi lepaskan baik servernya. Angkat Salsa. Kurang siap dalam menerima servern yang dilakukan oleh Nisa, saudara Salsa. 17 melawan 11. Semakin menjauh kita saksikan kebangkitan dari anak-anak dari tim Unisi. Lepaskan Anissa. Ada Deviana di sana. Berikan kepada Alma keras. Masih ada sang libero tim Unisi. Serangan balik Melda keras. Masih ada Dita di sana. Lambungkan kepada Alma. Keluar saudara-saudara. Hantaman yang dilakukan oleh seorang Alma. Dan kembali kali ini ada Novi, setter anyar dari tim Askaria Junior dimasukkan. Ini set ketiga. Di sana ada Nisa, setternya dari tim Unisi. Nisa luncurkan sudah, angkat tinggi-tinggi bola Alma. Kali ini free ball didapatkan oleh anak-anak tim Unisi. Melda plesik bola saja, masih ada Deviana. Berikan serangan back attack Salsa. Luar kali ini serangan 3 meter yang dibangun oleh seorang Salsa. Semakin menjauh 19 melawan 11. Bersiap Anissa, servern yang kesekian kalinya. Lepaskan, angkat Dita, placingnya kurang sempurna. Ada Alma sambaran pelan. Di sana Anissa berikan Melda. Berhasil toss out kali ini. Hantaman keras yang dilakukan oleh seorang Melda. 20 melawan 11. Leading 9 angka kita saksikan. Masih bersama Nisa. Luncurkan sudah. Angkat Isti. Ada Alma di sana. Penyelamatan bola Anissa. Tidak sampai menjangkau bola kali ini seorang Anissa. 12 melawan 20.
Terpaut 8 angka sementara tim Askaria Junior. Bersiap ada sang setter anyar dari tim Askarnya, Devi. Lepaskan sudah, dia hawa risetnya kurang baik, kurang sempurna. Kali ini serangan didapatkan oleh Askaria Junior. Penempatan Devi, angkat Nisa, Bilda. Masih ada Isti di sana. Alma masih bisa di-defend oleh Cahaya di sana. Afifa masih bisa diselamatkan ternyata. Back attack Cahaya masih ada Dita di sana. Isti penempatan berhasil kita saksikan sambaran yang dilakukan oleh Isti. 13-20. Bersiap, masih bersama Devi, servant yang kesekian kalinya. Meracu kali ini, servant bola yang dibangun oleh saudari Devi. 21-13. Ada Novia Fitri, quickernya dari tim Unisi, lepaskan sudah, hantaman dilakukan. Masih ada Noviana Priti, sisana siapa yang dituju, Melda keras. Masih ada defense dari seorang Salsa, lambungkan Alma. Umpan nyiksa Boyo kali ini, dilakukan oleh sang setter, saudari Devi. 22-13. Bersiap ada Novia Fitri, lepaskan sudah, angkat Salsa baik risetnya. Penempatan yang gagal kali ini dilakukan oleh Devi. Apa yang terjadi kita saksikan. Anidia menghalangi jalannya Anissa, kita saksikan. 14-22, bersiap ada Isti, tentunya harus berhati-hati dalam melakukan servant. Isti, lepaskan sudah, reset kurang sempurna dari Cahaya, berikan kepada Wilda keras. Berhasil kita saksikan, hantaman keras yang dilakukan oleh seorang Wilda dan berbahaya. Lampu kuning menyala, 23-14. Bersiap Wilda konsentrasi penuh. Tentunya dia di sana, lepaskan sudah, angkat Dita baik risetnya. Apa yang terjadi kita saksikan. Berhasil sentuhan dengan tangan satunya yang dilakukan oleh sang setter Devi. 15-23. Bersiap Alma konsentrasi, dia di sana, lepaskan sudah, angkat Nisa. Apa yang terjadi kita saksikan. Dan lampu merah menyala, 24-15. Bersiap di sana, ada Cahya, lepaskan, angkat di tarisitnya kurang tekan. Sambaran dilakukan oleh Salsa, di sana ada Tia Hawa, berikan penempatan bola. Kali ini berhasil penempatan bola yang dilakukan oleh saudari Nisa. Tentunya mampu menyudahi di set yang ketiga dalam kedudukan 25-15. Bersiap Nisa, di sana ada sang setter dari Unisi, Nisa. Konsentrasi kali Nisa, lepaskan sudah, kembali angkat Diva. Open spike kali ini berhasil terbendung. Open spike yang dilakukan seorang Salsa, pemain muda dari Perfas kali ini memperkuat Askaria. Bersiap kembali Nisa, percobaan servis yang kedua. Latifah Nisa, kali ini visit kurang sempurna dari libero cantik Dita, sehingga kembali angka bertambah untuk Unisi. Percobaan servis yang ketiga dari seorang Latifah Nisa. Konsentrasi Nisa, siapakah yang akan dituju, apakah ke libero kembali? Lepaskan kali ini Noviana, sang kapten dari Askaria pun gagal melakukan resit, sehingga kembali angka bertambah untuk Unisi, 3-0. Percobaan servis yang keempat oleh sang setter dari Unisi. Konsentrasi kembali, lepaskan. Tapi percobaan yang keempat kali ini kurang tenaga dari seorang Latifah Nisa. Pecah telur yang pertama untuk Askaria. Bersiap, ada Deva, setter dari Askaria, lepaskan Deva. Oh, resit cukup sempurna. Cahaya kali ini keras dari Afifa.
dan berhasil menggunakan satu angka open spike yang dilakukan oleh seorang Afifah dari Unisi. 4-1, persiapan Novia Fitri. Wikernya dari Unisi lepaskan, tapi sayang kurang sempurna Alma dalam melakukan defense, sehingga kembali angka bertambah untuk Unisi. Kembali bersiap pada Novia Fitri, pemain dari Baja 78. Novia Fitri kali ini, oh sayang, keluar tipis sekali di belakang garis belakang dari Askaria, menambahkan satu angka tentunya. Bersiap pada Vina, bombernya dari Askaria. Vina konsentrasi kali ini, lepaskan sudah, ada Cahya di sana. Angkat Afifah, Nisa kembali, Melda penempatan, ada Isti kali ini. Keras, masih ada dia Halwa. Ah, penempatan Isti ada di sana, angkat dia. Noviana menyilang, mencoba selamatkan, tapi sayang. Gagal kali ini menghadapi gempuran-gempuran dari anak-anak Askaria dalam kedudukan 3-5. Masih bersiap ada Vina kembali, mencoba servis yang kedua. Vina lepaskan, ada Cahya, angkat Afifah Kani. Ay, gagal menyambut bola seorang Anindya kali ini. Pemain muda dari Unisi, salah satu pemain junior kali ini, calon mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia. Kembali pengamatan cukup sempurna dari seorang Anindya. Bola dibiarkan keluar saja tadi. Ini Kelate. Hasil serve dari seorang putra ya guys. Vina menambah satu angka tentunya untuk Unisi. Kali ini bombernya dari Unisi ada Melda. Konsentrasi Melda, lepaskan, baik servisnya. Gagal kali ini seorang Alma melakukan reset. Menerima hasil servis dari seorang Melda. Cukup keras kali ini servis yang dikasih seorang Melda. Konsentrasi servis yang kedua, lepaskan kembali Salma, angkat Isti kali ini, angkat kembali Sasa, ada Melda, Nisa kali Afifah. Wah, masih ada Diva kembali, dorong saja kembali, ada Halwa. Oh, Nisa kali ini penempatan cukup sempurna dari seorang Nisa. Menambah satu angka tentunya, 8-4. Leading 4 angka. Servis yang ketiga dari seorang Melda. Melda Eningrum kembali. Salma, ada Isti. Open spike keras, masih ada dia Halwa. Kali Cahya, masih ada Diva. Angkat Isti kembali Salma. Ada kan kurang sempurna yang dilakukan oleh Afifah Lisia tadi. Menambah angka kali ini untuk Askaria. Ada Salsa, nomor 3 dari Askaria. Konsentrasi pemain muda dari Askaria. Lepaskan sudah, melambung ada Melda. Angkat Nisa, Afifah kali ini ke belakang. Masih Salsa kembali, angkat Libiro, Diva di sana ke belakang. Melda, serangan balik Afifah kali ini. Oh, Salsa defense cukup sempurna. Oh, miskomunikasi antara Alma dan B. Sehingga angka bertambah untuk Unisi. Kembali masuk di biru cantik, ada Dita di sana. Konsentrasi Afifah, lepaskan sudah Isti. Oh, kali ini kurang sempurna penyelamatan yang dilakukan seorang Deva. Kembali angka bertambah untuk Unisi, 10-5. Kali ini Coach Purwanto ataupun Karya melawan Unisi Yogyakarta. Konsentrasi Afifah, lepaskan kembali Salsa, angkat Diva kembali di Salsa, keras terbaca ada Dita, lambungkan siapa yang dituju kali ini. Oh, hadangan saja Anissa kali, back attack keras Melda, tapi sayang keluar. Enam melawan 10. Isat yang keempat, Noviana, sang kapten dari Askaria. Konsentrasi Noviana, lepaskan baik servisnya, penyelamatan saja Anissa. Kembali lambungkan Salsa, ada Salsa kali ini. Oh, melambung kali ini, angkat Anissa dan Cahya berhasil. Open spike kali ini di posisi 1. Tidak
tidak ada anak-anak Askaria di sana, sehingga angka bertambah untuk Unisi 11 melawan 6. Pemain muda kali ini Anindya konsentrasi bersiap melakukan servis. Anindya lepaskan, kembali ada Salsa, kali ini Isti keras menyilang, masih ada Afifa, penempatan saja dari Suralisa. Kali ini gagal, sayang sekali. Kendati Noviana sudah jatuh bangun, tapi sayang riset tadi dia mampu dimaksimalkan oleh rekan-rekan seorang dari Askaria. Kembali Anindya konsentrasi lepaskan, baik riset yang dilakukan Salma, kembali keras. Oh, masuk kali ini dari seorang Salsa, sehingga menambahkan satu angka tentunya untuk Askaria, 7 melawan 12. Isi di sana, pemain muda kali ini berusia 16 tahun, berasal dari Prambanan Kabupaten Klaten. Kali ini berhasil kali ini memanfaatkan tinggi postur dari seorang Nisa, pemain bertinggi 185 dari Pesona Baja 78, kali ini memperkuat Unisi Yogyakarta. Konsentrasi, lepaskan Cahya, kembali Dita, riset cukup sempurna. Kali ini pressing bola saja, masih ada di Halwa, media keras, berhasil penyelamatan, angkat Diva. Kali ini angkat Alma, di Halwa, bisa Wilsia, masih ada penyelamatan, angkat Dita kembali, Salwa keras, adangan kali ini, Diva Noviana lambungkan, di Halwa, kali ini keras dari seorang Novia Fitri, mengakhiri rally-rally panjang. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh anak-anak dari Unisi kali ini di set yang keempat. Bersiap Cahya, konsentrasi dari Unisi, lepaskan, riset cukup sempurna, angkat Nisa kembali. Oh, gagal kali ini defense yang dilakukan anak-anak Askaria, kembali lagi menambahkan satu angka untuk Unisi, 15 melawan 7. Semakin menjauh kali ini, leading 8 angka, masih bersiap Cahya, bombernya dari Unisi lepaskan, Kus Purwanto yang dituju kali ini. Bersiap kali ini, lepaskan sudah, ada Afifah, kembali keras dari Novia Fitri, tidak terkawal kali ini. Winger bertubuh 186 dari Unisi, menambahkan satu angka tentunya, 16 melawan 8. Bersiap Nisa, lepaskan sudah Nisa, Dita kali ini kurang sempurna riset yang dilakukan, angkat Salsa, ada Cahya di sana, Viva keras, wah masih ada Alma, kembali Salsa, landing kali ini, oh sayang sekali, drop kurang sempurna yang dilakukan anak-anak Unisi, sehingga kembali angka bertambah untuk Askaria. Bersiap sang setter Deva dari Askaria, konsentrasi Deva, siapa yang akan dituju? Deva lepaskan baik servisnya, dia Hawa, kali ini dari belakang Cahya, flashing bola saja, angkat kembali, siapa yang dituju? Keras open spike, kembali Cahya, penyelamatan, dia Hawa, siapa kembali? Angkat Afifa, oh libero di sana, angkat kembali Noviana keras, masih ada dia bawa, kembali kali ini Afifa, flashing bola, jatuh di posisi 6 tadi, tidak mampu diangkat, disempurnakan, dirisit dengan sempurna oleh anak-anak dari Askaria. Semakin menjauh, 17 melawan 9, leading 8 angka. Kembali bersiap Noviana Fitri, angkat Noviana, penyelamatan saja, ada Cahya, Nisa di sana, quick spike, tapi sayang, kendati lunak tapi tidak dibendung kali ini, tidak ada lini depan yang mengkawal, sehingga angka bertambah untuk Unisi. Pergantian sang setter kali ini,
Deva ditarik keluar kembali memasukkan setter muda seorang Novi. Lepaskan kembali Novi Fitri. Oh, keluar servis yang dilakukan seorang Novia Fitri. Ada Vina kali ini. Konsentrasi bersiap melakukan servis Vina. Konsentrasi Vina. Kali ini bawa kembali kurang sempurna Melda di sana. Oh. 9 melawan 10, 9 angka tertinggal. Hati-hati Askaria. Bersiap ada Melda. Kembali Sasa di sana. Isti masih ada penyelamatan, tapi sayang event kurang sempurna dilakukan seorang Melda tadi sehingga menambah satu angka untuk Askari. 11 melawan 19. Kita lihat ada Salsa. Konsentrasi Salsa. Siapa yang dituju? Salsa lepaskan Melda. Angkat dia bawa kali ini. Afifah masih ada Salsa. Kali ini Noviana kembali penyelamatan. Reset cukup sempurna. Afifah flashing bola kembali. Alma kembali. Noviana lambungkan. Kali ini bawa dan Afifah berhasil backspeak cukup keras dari seorang Afifah. Menambahkan satu angka tentunya untuk Unisi. Semakin menjauh 20 melawan 11. Bersiap kembali ada Afifah, Lasia, ada kembali kurang sempurna sang setter tadi. Dia hawa kembali cahaya keras. Salsa penyelamatan bola Noviana dan kali ini serangan kembali dari Unisi. Oh, cerdik kali ini seorang Nisa menempatkan di ruang yang cukup kosong dari sang setter. Bisa membaca rotasi pergerakan dari anak-anak Askar ya. Kali ini bersiap di sana Afifah. Womber offsetnya dari Junisi. Lepaskan tipis datangnya. Tifa kembali penyelamatan Dita. Angkat Anissa. Oh, perspek. Oh, penempatan saja dari seorang Cahaya Taji. Angkat kembali. Keras. Hadangan cukup sempurna. Kembali Tifa. Lambungkan kali ini keras. Tapi sayang gagal seorang Noviana melakukan spike. Sehingga angka kembali bertambah untuk Unisi Yogyakarta. 22 melawan 11. Leading 11 angka. Tertinggal 11 angka Askaria. Kali ini set yang keempat. Afifah lunak saja. Angkat kembali. Oh, cukup sempurna dari seorang Novi. Sang center muda dari Askaria. Kembali Noviana. Kapten dari Askaria. Konsentrasi Noviana. Lepaskan sudah. Ada Cahaya kali ini. Oh, Afifah penyelamatan Noviana disabar kembali oleh Nandia. Anindia berhasil menolakkan satu angka untuk Unisi dan berbahaya. 23 melawan 12 kali ini semakin mendekat untuk meraih satu tiket ke babak 4 besar tentunya Unisi Yogyakarta melalui tangan sang junior. Anindia gagal melakukan servis kurang sempurna. Kurang konsentrasi Anindia tadi kita lihat. Kembali lagi bersiap ada Isti. Konsentrasi dari Askaria mengawali serangan. Ada Afifah lambungkan. Kali ini Afifah serangan 3 meter. Masuk kali ini back attack dari posisi 1 seorang Afifah. Dan game point melawan 13 kali ini. Satu angka lagi untuk Unisi. Siapa di sana? Ada Cahaya. Pemain muda dari Ganevo lepaskan Cahaya. Angkat Novi kali ini. Oh, hadangan cukup sempurna dan berhasil menyudahi perlawanan Askar ya. Anak-anak Unisi Yogyakarta dalam kedudukan 25 melawan 13.